Halo penonton di multiverse manapun kalian berada, selamat datang di channel Quantum Soul dan selamat menonton. Berikut adalah cara mengatasi HP yang tidak bisa dicas. Yang pertama adalah memperhatikan lubang casnya, apakah kotor karena debu atau tersumbat benda lainnya. Jika seperti itu, kalian dapat membersihkannya dengan jarum pentul. Tapi ingat, kalian harus melakukannya dengan hati-hati agar yang ada di dalamnya tidak menjadi patah atau rusak. Oke. Selanjutnya, perhatikan kabel. Apabila kabel tersebut sudah putus, maka kalian harus menggantinya. Yang selanjutnya adalah memperhatikan kepala casnya. Apakah kepala casnya rusak atau tidak bekerja lagi? Coba saja kalian ganti dan coba semuanya. Apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka kalian dapat mengganti konektor casnya. Hal itu bisa saja terjadi karena komponen konektor cas tersebut bisa patah di dalam bagian dalamnya. Dan yang harus kalian lakukan adalah mengganti konektor cas tersebut. Dan itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video lainnya dalam waktu yang berbeda.